Halo Sobat Balai, bersama saya Ari Ridwan 96. Kali ini kita memiliki SPBU ya. Dan nama SPBU nya itu Mau. Oke, tanpa lama-lama kita udah mempunyai konsumen nih. Ini konsumen kita ya, langsung kita start. Kita membersihkan bagian setir dari ini ya, pengemudi ini. Oke, udah bersih. Oh, bangkunya pun jorok kali ya. Oke, kita bersihkan. Oke, udah berhasil. Langsung kita next ke hari selanjutnya ya. Kali ini ada apa nih? Dia ingin apa nih? Coba kita mencurigakan ya. Bapak botak ini mencurigakan, dia nggak mau beli tapi ingin meminta duit gitu. Coba kita lihat. Oh, ternyata dia mau merampok rupanya. Oh, ini harus kita SOS kan nih. Wow, kita udah panggil polisi. Dia udah melarikan diri, dia nggak dapat uang ya. Oh, ternyata ada rampok juga di sini game ini ya. Kita next lagi nih di hari selanjutnya ya. Ini ada orang datang ke SPBU kita untuk minta tolong gitu ya. Oke, langsung kita OTW ya ke tempat konsumen ya. Jadi mewah kali ini ya, mobilnya habis minyak didatangkan mobil tangki langsung ke tempatnya ya, keren ya. Next lagi hari selanjutnya, kali ini konsumen kita ibu-ibu mau beli kopi dia. Oke, silakan masuk ke mat kita ya. I like to order americano. Americano, dia ingin memesan americano gitu ya. Dia pakai tempat yang paling besar ya. Yes, totalnya 4 ya, Bu. Pembayarannya 4 menggunakan kartu ATM. Kartu kredit ya. Ya, Bu, masukkan PIN-nya. Jadi, selagi waktu masukkan PIN, kita mengerjakan kopinya ya. Terima kasih, Bu. Oke, kita next lagi ya. Kali ini kita mendapatkan alat untuk apa nih ya, mobil kalau lagi mogok gitu ya. Baterai, untuk ngapain baterai mobil ya. Oke, di hari ke-7 ini ya, langsung kita OTW kan. Buka bagasi mobilnya. Di sini harus pas ya, kalau salah cuman ya. Oh, nggak bisa ya, dia harus pas ya. Merah sama merah dan biru sama biru dan berhasil. Oke, di sini kita arahkan ke hijau ya. Hidup kembali mobilnya ya, udah bergerak. Kita next lagi nih. Kali ini kita mempunyai alat untuk membuka mur ya. Membuka baut, membuka mur tuh bisa lah itu. Oh, ternyata ada masalah dengan mobil bapak ini. Oke, kita akan bantu bapak ini ya. Keluarkan dulu bannya, masukkan ban baru. Dan kita akan mengemur kita kunci ya dengan alat ini ya. Oke, berhasil. Kerjaan lebih mudah jadinya dengan alat ya. Oke, kita next lagi ya, lanjut lagi nih. Kali ini kita lihat ya. Ada lagi konsumen kita, bapak-bapak ya. Dia mau parkir nih. Oke, kita arahkan ke tempat parkir ya. Langsung terus aja ya, Pak. Sini, Pak. Langsung sampai ya.
Kita agak bikin Bapak ini muter-muter bisa nih. Agak kerepotan Bapak nih jadinya ya. Karena parkirannya berputar-putar gitu ya. Oke. Langsung kita next lagi nih. Nah, next. Ini alat untuk apa ya? Scan barcode ya. Ada konsumen kode ingin berbelanja. Langsung aja apa aja yang dibelinya? Ada susu, pop mie, ada snack. Itu aja Kak, gak ada pesan lain. Totalnya semua 8. Uangnya 10 ya. Kembaliannya Kak 2. Terima kasih, selamat berbelanja kemari ya. Langsung kita next lagi ya. Kali ini pengendara motor nih, ingin isi minyak nampaknya dia. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, reguler Pak ya, bahan baku reguler, isi 10 Pak. Oke. Ada uang, ada minyak ya. Langsung kita arahkan ke tangki minyaknya. Oke, dimulai dari angka 0 ya Pak. Langsung kita isi penuh ya. Wah, seneng sekali dia ya. Langsung berserak duitnya ya. Kita lanjutkan lagi nih. Kali ini kita dengan konsumen siapa lagi ya? Oh, kali ini dengan konsumen perempuan yang mobilnya sedang kotor-kotor sekali ya. Langsung kita cuci di car wash. Oke, cuma celah-celahnya yang kurang bersih ya. Paling nanti dibersihkan lah itu sedikit lagi. Oke, langsung kita next lagi ya. Kali ini konsumen kita apa yang diinginkan? Bisa dibantu Bu? Oh, ini konsumen VIP ya. Dia harus dilihat dari apa? Iklan gitu. Ini aja lah. Dia mau mencuci apa ini? Stirnya ya dan bangku. Oke, udah bersih ya Bu. Kita next lagi nih. Oh, ada bapak botak lagi ya. Oh, lagi-lagi dia ingin merampok ya, padahal dia tadi udah gak bisa mendapatkan nih. Wah, Anda ketangkap. Ketakutan lagi dia, gak berhasil. Oke, berhasil kita. Langsung kita cari lagi ya, next lagi ya pokoknya. Ada konsumen nih mendatangi kita. Oh, dia minta diisikan minyaknya ya, tapi mobilnya mogok gitu ya. Coba kita, ini untuk apa ya? Oh, ini untuk atrek, ini untuk maju ya. Berarti ini mobil truknya metik ya. Jadi dia tinggal pencet atas bawah aja gitu lah nih ya. Atrek. Kalau maju kita langsung ya. Oke, keren. Oh, ternyata di kantor polisi, mobil polisi rupanya yang mengalami habis minyak ya. Langsung kita next lagi ya. Apa ini Bapak ini? Ada yang bisa dibantu Pak? Oh, Bapak ini ternyata mau beli kopi. Silakan masuk ke mart Pak. Bapak ingin memesan kopi cappuccino. Cappuccino
tempatnya besar, kecil, sedang, Pak. Medium, sedang ya, Pak. Total semua 7, Pak. Pakai kartu, Pak, ya. Silakan gesek nomor rekeningnya, Pak. Silakan pencet PIN-nya. Oke, selagi Bapak itu ngerjain PIN-nya, kita membuat pesanan Bapak itu. Oke, ini, Pak. Terima kasih, selamat belanja. Oke, langsung kita next lagi ya. Oke, next. Kali ini konsumen kita kehabisan baterai ya. Mobil cantik tapi baterainya tekor nih. Langsung kita perbaiki ya. Oke, dan mobilnya langsung bisa hidup. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye sobat, sampai jumpa.